Kolbeck dan iya, tim 2 berhadapan dengan tim 4 dalam game yang ke-7. Pada kesempatan internal game pada malam hari ini, masih bersama kami Muda Bola Lampung di Mini Soccer Urip Sumarjo PSK FC internal game pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita saksikan Chris dan kawan-kawan kali ini harus berompi ya, karena menghadapi tim home yaitu tim 2, Kubil, Anton, Ivan, Andi, Willy, Joni, dan Onggo. Kembali Joni bola pertama, ada Onggo di sana, Willy tadi, Anton kali ini mundur ke belakang. Ya, Andi atau Willy yang dicari tadi sepertinya Joni, namun dipotong tadi oleh Neo. Dan paling ke dalam kali ini Andi, ya lepas. Oh, Joni hampir saja tadi terjadi blunder ya di pertahanan belakang dari tim 5 atau tim 4 waktu saya tadi, ada kucing tadi ya, nomor punggung 9 yang masih dipercayakan sebagai pertahanan belakang. Chris kali ini lepas, Chris. Oh, sebuah penempatan bola yang sangat baik dari Chris, namun masih belum juga ada respon yang baik tadi. Kembali kali kita saksikan Chris kali ini, maksudnya langsung mengajak kepada Uno tadi ya. Ada Ivan di sana, duel dengan Chris. Ivan, iya, yeah. Joni menghentikan alur langkah kaki dari Chris tadi dan menghasilkan sebuah pelanggaran ya. Ya, mudah-mudahan Chris masih bisa melanjutkan perjalanan pertandingan pada game ke-6 ini. Ya, ya, sekali lagi untuk tetap berhati-hati ya kawan-kawan ya, untuk sama-sama menjaga keselamatan dan kita bermain bola secara happy ya. Apalagi ini adalah internal game di mana semua adalah kawan ya. Dan di sini gampang sekali untuk bisa membangun sebuah chemistry antar pemain ya, apabila nanti berhadapan suatu waktu berhadapan dengan tim lawan ya, yang bukan dari anggota atau dari luar PSK FC. Kembali kita ke lapangan kali ini. Coaching Chris yang dicari, berhasil Chris kali ini kembali bisa melanjutkan pertandingan. Ada Neo, Willy begitu tenang tadi ya. Willy, lepas Willy. Joni kembali pada Joni. Onggo tadi, iya, sebuah opsi akhir yang dipilih oleh Joni tadi, namun masih juga belum bisa berhasil membukukan gol. Iya, kita saksikan lebar bola kali ini. Oh, iya, terlanggar tadi Ferry. Ini sangat bahaya ya, kita saksikan sebuah situasi bola mati yang diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 4, dan ini juga akan menjadi sebuah peluang ya, karena di sini kita saksikan ada Chris juga yang memiliki tendangan atau akurasi kaki kirinya juga bisa diperhitungkan, akurasinya sangat baik sekali ya. Juga ada Joni atau Uno di sana. Iya, sayang sekali tadi ya, bola begitu kencang dan meroket tadi dari Chris tadi, namun masih belum juga berhasil. Kali ini Anton langsung mengarahkan bola ke daerah depan, maksudnya kepada Willy tadi ya. Sebuah karakter pemain yang sedikit berbeda ya dari kedua tim ini, antara tim 4 dan juga tim 2 ya. Masih mencari, membuka rekan-rekannya untuk bisa turun menjemput bola dengan kali ini Chris. Iya, maksudnya kepada Uno. Anton kali ini, Anton, Chris merebut bola. Ada Ferry, melebar bola kepada Uno. Iya, Ferry lagi. Oh, kerjasama yang baik, namun sekali lagi finishing touch-nya tadi belum bisa selesai. Nomor 49 Andi, angkat Andi. Oh,
kembali Uno. Ya, hampir-hampir saja sebuah kesalahan terjadi tadi. Namun posisi Uno tadi belum begitu tenang untuk bisa menempatkan bola tepat ke mulut gawang dari tim 2 yang kali ini kawal oleh Ubil. Angkat bola, iya, Robi tenang sekali. Neo kali ini lebar nih, ada Uno lepas tadi, mendapat kawalan dari Ivan tadi. Namun lagi-lagi Uno belum bisa mengontrol bola secara maksimal. Mitra Olahraga Andi, lemparan ke dalam saja. Ivan, Uno, Chris lepas, Chris, iya, sangat-sangat baik posisi dari Chris tadi. Namun tendangannya juga masih sangat pelan. Iya, wasit Ridwan Halimi masih menempatkan dengan sangat baik sampai dengan saat ini ya. Ya, sebuah kenyamanan dalam sebuah pertandingan, baik internal game maupun sparring partner dengan lawan, apabila dipimpin oleh seorang wasit. Gol terjadi. Iya, on goal. Iya, ini dia. Selebrasi dari seorang on goal tadi. Luar biasa Mitra Olahraga. 1-0 kedudukan sementara bagi kawan-kawan dari tim 2. Ya, gol pertama yang dilesakan oleh Onggo. 1-0 kedudukan sementara. Iya, angkat bola Anton. Kontrol dari sejenak Onggo. Ada di sana Ferry. Willy kali ini. Willy Onggo melebar bola. Ada Johnny datang membantu. Iya, lepas off Willy. Oh, kerjasama yang sangat cemerlang sekali tadi. Luar biasa Ivan dan kawan-kawan. Sebuah skema permainan yang sangat baik tadi ya, luar biasa. Masih Ferry kali ini pada Chris. Sayang sekali belum maksimal tadi. Langsung saja bola melebar kembali pada Anton. Willy. Iya. 2-0 keunggulan sementara kita saksikan tadi. Willy kembali membuka atau membukukan gol kedua bagi timnya. Chris kali ini, atau Uno tadi. Oh, maksudnya kepada Chris, namun bola sudah keluar terlebih dahulu. Masih berada di depan, masih berada di dalam lapangan bola tadi. Sejenak mundur ke belakang bola kali ini. Langsung saja. Yup. Oh, gol kucing. Gol sangat luar biasa ini ya. Penempatan bola yang tidak terjangkau tadi oleh penjaga gawang Kubil tadi ya. 2-1 kedudukan sementara. Gol balasan yang cukup cepat tadi ya. Iya. Iya.
Sungguh tidak terduga tadi ya. Namun jangkauan penjaga gawang Kubil tadi memang sangat-sangat salah langkah tadi seperti Metro Olahraga ya. Ivan kali ini, Anton. Kembali Anton. Langsung Anton, ada Robin di sana, Willy kerjasama kembali. Iya, kali ini selesai di luar atau di sebelah kanan gawang dari Robin. Chris kali ini masih 2-1 kedudukan sementara, memimpin kawan-kawan dari tim 2 ini atas tim 4. Iya, Onggo, Johnny. Iya. Malam hari ini belum ada keberuntungan ya, belum ada hoki bagi seorang Johnny ini ya, Metro Olahraga ya, karena beberapa kali tadi belum bisa mengkonversikan menjadi gol final pass-nya ya. Kali ini masih kembali Miftah, langsung Miftah. Masih di kedudukan 2-1 sementara. Iya, Andi. Mundur ke belakang tadi Andi. Handsball sepertinya. Iya. Willy, salah satu pemain yang juga sangat berbahaya ya, yang biasa beroperasi di sektor tengah. Ya, Kucing tadi pencetak gol yang tidak terduga tadi dari tim 4. Angkat lagi. Ya, kali ini tepat sekali di belokan penjaga gawang Kubil. Hakim tadi, Ivan. Cukup cerdik tadi Ivan, duel dengan Uno tadi. Masih dalam internal game PSK FC Metro Olahraga di game yang keenam kali ini. Onggo, lalu Johnny. Iya, Johnny. Yo, gol pertama bagi Johnny dan gol ketiga bagi timnya tadi ya. Johnny, penantian yang akhirnya terwujud juga dari beberapa game yang dia lampaui kali ini. Sudah terwujud ya. Berakhir sudah gol Johnny tadi, mengakhiri jalannya pertandingan di game yang ke-6 ini dengan skor akhir 3-1 keunggulan bagi tim 2. Kita akan kembali menyaksikan pertandingan di game ke-7 ya Mitra Olahraga, antara tim 5 berhadapan dengan tim 3.